Hello guys, welcome to our YouTube channel. Tutorial set rambut pakai Dixmo. Pertama kali ya kita bikin tutorial set rambut kayak gini. Dan ini kedua kalinya kita ngecat rambut berwarna. Sebelumnya kita menunjukkan guys. Ya, jadi kita ya berbagi pengalaman, bukan gimana ya, bukan menggurui ya, berbagi pengalaman aja. Ini aku pilih warna turquoise dan aku pilih warna midnight blue. Kita udah dapat set rambutnya, terus langsung sama tempatnya, sama kuasnya dan sarung tangannya. Yuk, langsung kita mulai. Ah, kita bakal dibantu sama Cici. Ini Cici kandungku guys. Ya, yuk langsung kita mulai. Gue duluan yang turquoise. Terus ini tuh cat rambutnya gak butuh digabung apa-apa lagi. Jadi bisa langsung pake. Oh, tunjukin dulu warnanya. Wow, blue. Ya udah lah ya. Nah, tapi disininya mah agak gelap ya. Kalau misalnya agak biru-biru gitu ya. Ini gue akan bentarkan. Iya. Alia baju dan pakai bajunya yang jelek aja guys. Terus ini kita pakai vaseline dulu di kayak kulit-kulitnya gitu supaya warnanya nggak nempel. Terus kita balatak. Jadi kita bagi gini guys. Dari bawah ter ke atas sih. Muat guys, ternyata satu botol aja. Satu botol saja muat untuk rambut tebu sepanjang ini. Udah. Kalau kayak gini mah gak gimana beda jauh sih. Oh, so shining sih, paling splendid. Nah, ini lebih gelap gitu, kayak warna primer banget ya. Hasilnya setelah tadi rambutnya dibilas kayak gini. Jadi tadi kita tuh finalnya nunggu 1,5 jam ya. 1,5 jam baru kita bilas kayak gini. Tapi biasanya pakai air dingin, terus jangan kaget kalau misalnya pas lagi ngebanjur tuh si airnya warnaan banget. Tapi dia emang gak luntur sih. Jadi pas dibilas airnya warnanya tuh kayak bakal luntur banget, padahal pas dibilas gak luntur. Emang dia pigmented itu loh ke tangan. Lagi kalian bilasnya pasti gini-gini kan, nah, dia nempel, tapi ini tenang bakal hilang guys, bisa hilang kok, tenang saja. Terus apa ya, wangi banget parah dari kita ya, wangi banget itu, wangi banget kayak enak soalnya kan. Kalau biasa kita ngecat rambut pakai cat lain itu kayak nyegak gitu kan wanginya, kayak nggak enak gitu ke hidung. Kalau ini tuh nggak sama sekali, nggak ada bau-bau aneh gini ya gitu. It's healthy. Yes, dan ini kita satu botol aja guys, satu botol aja muat dan warnanya pigmented banget. Tada, hai guys. Versi kita tidak kentang ya. Jadi hasilnya bagus banget. Ini rasanya kayaknya hasilnya. Ini kondisi dokter ini terkesan bagus banget. Kita kayak biru kehijauan. Kita harus tetap juga, tapi ini ada luntur karena sudah beres berkonten. Tapi ini hasilnya bagus banget guys. Dan di luar juga pas kena matahari warnanya deba. Cocok meong ya. Ini giveaway dari kita. Di IG jangan lupa di follow dulu. Oke. Okay.
sih. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa like and comment. Terus kalau kalian mau coba beli Bixmon dan warna apa, boleh kasih tahu di komen. Sehat-sehat di komen. Thank you yang nonton. Bye-bye. Sarang dulu. Sarang. Tadadadang, tadadadang, tadadadang. Bajunya BTS. Oh, bagian kan? Mute, mute deh. Oh, kok gak ada? Baby.